selamat siang. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat pancake. Ini adalah bahan-bahan yang sudah disediakan, di antaranya ada tepung terigu secukupnya, gula secukupnya, baking soda, soda kue, ada baking powder, ada telur, ada fresh milk, dan ada mentega. Dan ini menggunakan mixer. Kita langsung ke pembuatannya, yaitu campurkan telur, baking soda setengah sendok kecil, dan ada soda setengah sendok kecil, dan vanili. Kita langsung aduk aja. Mixer sampai gudanya banyak, lalu campurkan mentega. Tepung terigu. Sedikit saja. Dan fresh milk. Cukup dan jadinya seperti ini. Selangkah selanjutnya mari kita masak dari sini. Nah, sekarang kita beralih ke masaknya. Panaskan terlebih dahulu teflonnya dengan api kecil. Sangat kecil, dengan api sangat kecil. Tunggu sampai panas. Tunggu dengan api kecil. Memang agak lama kalau bikin pancake karena apinya kecil. Sudah cukup, kita balikkan. Thank you.
Dan ini hasilnya pancake.